Pakar politik memberi komentar soal rencana pelibatan Presiden Jokowi dalam penyusunan postur kabinet pemerintahan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Rencana pelibatan Presiden Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo Gibran masih dipertanyakan. Menurut pakar politik Ikrar Nusa Bakti, jika rencana tersebut tetap berjalan, pelibatan Jokowi dalam penyusunan struktur kabinet harus dibatasi. Jika tidak, maka hal ini justru dapat mengundang pertanyaan publik. Struktur kabinet itu nantinya akan dipertanyakan, apakah benar-benar menggambarkan kabinet Prabowo Gibran, atau menjadi representasi dari kabinet lanjutan pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun ini. Ikrar juga menegaskan bahwa pemerintahan baru nanti sudah bukan lagi eranya Jokowi setelah dua periode berkuasa. Menurutnya, kontribusi Jokowi dalam membawa pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 tak serta-merta membuatnya mendapat ruang untuk terlibat dalam penyusunan kabinet. Ikrar mengingatkan Prabowo supaya berpegang teguh pada independensi dalam mengambil keputusan. Sebelumnya dikabarkan, kubu Prabowo-Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Jokowi. Adapun pelibatan Jokowi itu karena pemerintahan mendatang, dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.